Bendera Defender please. Defender, yes, dapat guys. Buat kalian yang pengen beli akun fresh yang diamondnya banyak, kalian bisa beli sama Rintana akun ya guys. Instagramnya Rintana Game Shop V2. Dia jual banyak akunnya, ada OPBR, ada Rockman, ya ada Arcana Tactics, ada 7DS, ada Tensura juga, ya ada CTDT, Dragon Ball Legends juga ada, Genshin Impact juga ada tuh guys ya, banyak banget. Dan game-game lainnya juga banyak banget sini guys. Kalian bisa langsung kunjungin Instagramnya, linknya ada di deskripsi video ya guys. Halo teman-teman, kita balik lagi di game One Piece Bounty Rush. Ya hari ini hari Minggu ya, tumben banget ada banner ya guys. Gue juga kaget tadi ya siang-siang ya, tiba-tiba ada banner baru. Gue pikir, gue tadi abis selesai nonton One Piece yang episode-nya Luffy Gear 5 ya, tiba-tiba ada pemberitahuan dari OPBR kalau misalnya bakal ada karakter Uta yang baru guys. Ya kalau nggak salah hari ini ya, hari ini apa minggu ini ya, ini emang anniversary pertamanya dari One Piece film Red ya. Makanya si Bandai hari ini ngeluarin bannernya si Uta guys. Uta baru, bayangin ya guys. Ini pasti limited. Ya karakternya juga tadi gue udah lihat ya, Bounty Festival guys. Ya ini sih bener-bener banner trap sebelum Luffy Gear 5 sih. Nggak tau ya, feeling gue kayaknya di akhir bulan deh. Nah soalnya kan One Piece Treasure Cruise kan udah keluar ya kalau nggak salah ya, Luffy Gear 5 ya. Jadi OPTC udah keluar, kayaknya OPBR diundur deh. Mungkin biar orang yang main dua-duanya duitnya nggak habis langsung gitu ya. Jadi mungkin feeling gue sih OPBR akhir bulan sih. Kalau nggak akhir bulan mungkin awal bulan depan. Oke yuk langsung kita lihat ya banner utanya. Ya di sini utanya yang dia ada si Tot jahat itu ya. Apa Musika Tot jahat itu ya guys, lihat tuh ya. Keren kan? Gila, Singer of the New Genesis, Uta. Dia Defender biru. Oke, Bounty Festival ya. Film Red Japan Release First Anniversary Celebration. Oke, yuk kita langsung lihat utanya aja. Gue udah gak sabar ngeliat skillnya GG apa enggak guys. Dia Defender ya. Kerjaan Defender sebenarnya enak sih, kerjaan Defender guys. Cuma nongkrong doang di bendera ya kan. Penuh-penuhin bar bendera. Oke, ini untuk 3D-nya. Utanya manis banget ya. Aduh, gila sih. Gue pengen nabung buat Luffy Gear 5. Malah keluar Uta yang baru. Ya kan, si Bandai sih pinter banget ya guys ya. Mengecoh kita ya. Banner trapnya bener-bener banner trap yang bikin orang galau udah pasti pengen gacha guys. Lihat tuh ya, gimana gua nggak gacha coba, Uta gitu loh. Ya ini limited pula lagi. Harusnya limited sih. Ya dia Defender warna biru ya, defense-nya gede banget 2400, tapi attack-nya agak kecil ya karena dia di Defender ya, tanker 2100, HP-nya 9100 ya. Jadi yang GG cuma defense-nya doang. Oke, kita langsung lihat skill-nya Tot Musika. When counter succeed. Oh, berarti skill pertamanya counter. Gue suka banget hero-hero counter tau gak sih, kayak Yamato yang sering gue pakai yang runner gitu ya, counter-counter ya, Shanks counter, enak banget pakai hero counter guys. If enemy attacks within set period of time, deal mid-range area attack with a knockback effect. Jadi ada knockbacknya, cuman areanya mid-range ya, nggak long range guys. Setelah itu spawn Tot Musika at close range. Oh bisa nge-spawn si Tot Musika ya. Pada saat Tot Musika itu spawn, mid-range area attack with knockback effect. Oke, mid-range ya, udah gitu ada knockbacknya juga. While Tot Musika is spawn, a long range multiple hit area attack with knockback effect. Ini maksudnya apa nih guys? Oh jadi waktu pada saat keluar itu mid range area ya, pada saat keluar. Cuma nanti pas udah keluar dia bakal berubah jadi long range multiple hit area attack with knockback effect. Jadi kalau dia udah spawn ya, ya selama dia lagi spawn gitu guys, long range ya, mantap sih. Tot Musika will disappear when KO. Oke, jadi kita mesti bunuh juga guys, baru dia ngilang ya. Ya kalau KO baru dia hilang Tot Musikanya guys. When counter fails ya, if the enemy does not attack within a certain period of time, deal a close range area attack. Oh jelek guys. Kalau misalnya counternya gagal jelek ya, cuman jarak deket doang close range. Udah gitu nggak ada knockbacknya, nggak ada apa-apa ya. Jadi bener-bener mesti counternya berhasil. Kalau kalian jago main counter, wah gila sih, mantep banget ya ini GG sih Tot Musikanya. Oke kita lihat di sini ya, ini level 5 ya. Kalau misalnya berhasil counter, sakit banget guys, 790 ada knockbacknya juga. Kalau misalnya gagal, cuman 395 ya. Pada saat si Tot Musika itu spawn, skill attack-nya 80, ada knockback-nya. Dan kalau misalnya Tot Musikanya udah spawn, ya skill attack-nya 40, udah gitu ini 3 consecutive hits. Ini yang pertama ya, ada step 2-nya. Skill attack-nya 80, udah gitu ada knockback-nya juga. Ya, cooldown-nya 41 detik, guys. Oke, lanjut. Skill keduanya, I will turn you into a song. Reduce damage received from enemies. Wish. Bisa ditekan terus, guys. Ya, jadi skill button-nya bisa ditekan terus. Jadi dia reduce damage, ya. Oh ini mirip-mirip kayak zaman dulu ya, Bounty Festival yang Nico Robin ya, yang GG banget tuh guys, yang bisa nahan digebukin cuma damage cuma 1-2, 1-2 gitu ya. Nah ini mirip-mirip nih. Deal a long range area attack with a chance to inflict Sing Sing state after a certain period of time
or when the skill button is released. Jadi setelah kalian tekan, itu beberapa waktu kemudian ya bakal ada long range area attack ya, atau misalnya skill buttonnya kalian lepas itu langsung long range area attack guys, jarak jauh begitu AOE, mantep. Knockback enemies back if Sing Sing stat couldn't be applied. Jadi kalau misalnya Sing Sing statnya nggak kena musuh ya knockback ya. Reduce chance of getting pushed away when attacked by enemy while the skill is active. Nullify stagger for set period of time. Nah, Sing Sing ini apa nih guys? Sing Sing ini nih. Di sini payahnya OPBR nggak dikasih tahu ya guys ya. Apa ada dikasih tahu cuma gua nggak tahu ya. Kayak debuff-debuffnya tuh namanya aneh-aneh kan. Sing Sing lah, apalah, Song Song lah, Sang Sang lah. Nah, itu Sing Sing itu apa nggak dikasih tahu sini. Damage reduction 70% itu step 1, skill attack 351, knockback effect. Ya, ini gila sih 70% itu gede ya. Sing Sing activation probability 1%, Sing Sing effect 5 detik ya. Jadi musuh bakal kena Sing Sing effect 5 detik. Nah, Sing Sing effect apaan ya guys? Stun kah? Apa kena charm gitu-gitu? Coba kita lihat di trait-nya ya. Siapa tuh ada guys Sing Sing itu apaan ya? Oke, karakter trait-nya when the Thought Musica is spawn ya. Jadi kalau misalnya Thought Musicanya muncul, reduce damage receive 30% dan remove status effect and nullify status effect inflicted by enemy. Wow, bisa ngilangin debuff guys. When dealing damage with hit ketiga of normal attack, 50% chance untuk inflict Sing Sing ya selama 3 detik. For a set period of time after using skill 2, resist stagger, being down, and knockback, and boost the cooldown reduction speed of skill 1 by 300%. Wow, skill 1-nya cooldown reduction-nya 300% loh. Wah gila, gokil banget. Nullify sleep, ya jadi nggak bisa di sleep. Udah gitu, can ignore the enemy and reveal the treasure gods. Ya kan dia defender ya, jadi kalau di tempat bendera ya ngisinya cepat gitu guys. Jadi musuh bakal di ignore, dia ngisi aja gitu benderanya ya sampai penuh guys. Mantep ya. Oke, trait pertamanya, when in the area around your captured treasure, reduce damage reach 30%. Ya nongkrong aja, ini kalau nongkrong di bendera kita sih keras banget sih. Parah sih guys, bunuhnya sih susah loh. And resist stagger effect when attacking enemy with a normal attack, 100% chance untuk recover HP 3%. Widih, kita basic attack ya, 100% chance untuk recover HP 3%. Wih, lumayan ya guys ya, gebuk-gebuk biasa doang ya. Oke, trait keduanya, when nullifying status effect inflicted by enemy, recover HP 5%. Wow, lumayan guys, ngilangin debuff dapat 5% HP dan defense bakal di boost 30% sama 20 detik. Wih, mantep ya. When attacking enemy inflict with Sing Sing, increase damage dealt 50%. Nah, Sing Sing apaan ya guys? Nggak dikasih tahu ya. Buat kalian tahu Sing Sing apaan, tulis aja di kolom komen ya guys. Jadi damage-nya bisa sakit juga kalau misalnya musuh udah kena Sing Sing ya. Oke, okay, boost rate-nya after receiving damage from enemy with more than 45% of your max HP, recover HP 5%. Ya, iya keren sih guys. Oke, okay, yuk kita langsung gas gacha aja ya. Sebenarnya ini gue nabung buat Luffy Gear 5 sih guys. Cuman masih belum tahu ya Luffy Gear 5 keluar kapan ya. Ini kok sampai awal bulan September Luffy Gear 5 nggak keluar di OPBR, berarti buat anniversary sih. Anniversary kelima berarti guys ya, Luffy Gear 5 di OPBR. Kalau misalnya sampai bulan depan nggak keluar ya. Oke yuk, langsung kita gas gacha aja. Di sini nggak ada step up ya. Oh, nggak ada step up guys. Waduh, parah ya, bandot. Gila ya, mesti hoki-hokian guys dapatnya ya. Coba kita drop rates-nya ya. Drop rates-nya bagus apa nggak nih guys? Kalau, waduh. Oke, bintang 4-nya 7% ya, udah gitu utanya 1%. Ya, 1% sih gede sih, harusnya sih dapat ya. Ada Charlotte Brulee juga, Charlotte Cracker juga. Wih, lumayan guys. Ada Huhu, ada Jinbei, ada King juga. Wow, ini yang diretap sih lumayan ya. Oke yuk. Aduh, deg-degan gue nih. Buang sel dulu kah? Buang sel dulu sini ya. Oke, let's go. Ya, busuk. Gak apa-apa sih. Sini busuk gak apa-apa guys. Tapi juga buang sel ya. Oke, buang sial udah. Kita lanjut ke Uta. Pokoknya gue aduh, berapa ya? 2,5 apa 300 ya? Oke lah, sampai 300 RD lah ya. Semoga sebelum 300 RD udah dapet sih. Ini ada bannernya Odin juga ya. Cuman Odin tuh karakter lama sih guys. Oke, langsung aja kita mulai. Semoga langsung dapet ya. Ayolah bandot, langsung kasih gue lah. Uta V2, let's go. Ada temennya, yes, ada temennya Luffy. Aduh, petinya perunggu doang guys. Benderanya kuning. Aduh anjir, benderanya hitam. Woi, 7% ini. Ah, 7% bounty festival loh. Aduh, pula putih guys. Wah, ini feeling gua zong nih. Kalau nggak zong ada satu sih. Aduh, bandot. Gila ya, kenapa kalau karakter yang kita mau gacha kok ini ya, deg-degan ya. Kayak feelingnya nggak enak aja gitu guys. Kalau gacha akun RD tuh enak banget ya, akun RD ya. Akun RD tuh tinggal set, gacha aja bodo amat ya. Tapi kalau gacha akun utama, deg-degan coy. Ah, kan? Nah, oke, multi pertama, jong. Aduh, gila.
Di grup udah ada yang orang cuma sekali gacha dong dapat ya, bingung gua. Oke, yang kedua. Ayolah bandot. Langsung kasih gua uta V2. Asik ada temennya, ada aduh petinya sedih banget. Aduh merah, ada harapan guys. Ada bubble. Okay lah, ada waduh. Nah, ini lumayan, ini dapat sih guys. Nih feeling gua dapat sih. Waduh, pula merah juga ya, bendera merah, pula merah guys. Melambangkan uta kah? Putih merah. Oke, uta. Bendera defender. Bendera defender. Mana nih bintang 4-nya, bandot? Bendera defender please. Defender. Yes, dapat guys. Monyet. Woi. Aduh, gila udah seneng-seneng bendera defender ya. Dapatnya Monkey D. Luffy Gum-Gum Storm lagi. Jadul banget. Ya ampun, bandot. Wah, gila emosi gua, guys. Udah seneng-seneng bintang 4 ya defender ya. Aduh, deg-degan gua nih. Aduh, RD gua ini, oh ya, ini masalahnya nggak ada garansi ya. Ini nggak ada garansi guys. Jadi kalau dapet ya GG. Oke, let's go. Ayolah bandot. Please. Ada temennya. Aduh, sendirian nih, cuk. Aduh, jong banget ini mah. Aduh, jong sekali Bandai. Pula putih pula lagi. Ah, bangke lah. Eh, gila nih 7% loh. Wah, gila guys, ini aneh sih 7% kayak gini nih. Kayak kita dibohongin sama si Bandai kayaknya nih, guys. 7% tapi rata kayak kampret. Wah. Coba kalian komen di bawah ya. Kalian gacha apa enggak, guys? Dapatnya di berapa RD, guys? Oke, terus ini enak sih, kalian kalau punya uta yang baru ini ya. Oh, kalian nge-defend bendera sih enak banget sih guys. Ya, ada tot musikanya, terus gitu bisa keras banget utanya, ya kan? Mantep banget dah. Gila ya. Ada jago main runner 1 ya, kita mah nyantai aja di bendera guys. Tinggal nongkrongin bendera aja ya, defend bendera guys, menang. Ya, uta yang ini juga bagus banget ini ya. Cuma gue dikit lagi level, tunggu ya, level berapa sih? Bentar ya. Dikit lagi ke level 100 deh. Oh, udah level 93 guys. 7 level lagi ya. 7 level lagi uta yang itu level 100. Oke, ayo dong, gue pengen banget uta yang ini nih. Defender GG nih guys. Keras banget. Oke ya. Gue udah gacha berapa ini sih? Berapa kali sih? Gue lupa. Ada temennya. Yes, aduh, nggak ada petinya. Beneranya emas. Aduh, merah. Bubble. Anjir, nggak ada bubble-nya. Ih, gila anjir. Wah, gila nih reta sih aneh sih. Aduh, gacanya harusnya mahal nih. Terlalu nafsu sama uta sih gua, guys. Aduh. Baru habis maintenance ya gacha ya. Hasilnya begini. Gila lo 7% lo ini lo. 7% kayak gini ya. Perasaan CDDT enggak gini-gini amat ya, 5% nih. Kayaknya mendingan CDDT 5% masih agak ada lah ya. Ini gila parah banget, cuy. 7% kayak begini ya. Kayak kita kena bohong lah ini sih mah. Ini mah nggak 7% ini mah. 3% bandot. Bisa aja lu tulis 7%. Bisa aja sih bandot ya. Wah, gila. Tinggal 180 guys. Wah, sakit pala gue. Gimana nih guys? Bingung gue. Aduh, tuh 7% bintang 4 loh. Tuh bintang 4 tuh 7%. Utanya 1% loh. Gede banget bandot. Oke, 2 kali lagi ya. Aduh, please lah. Tolonglah bandot. Sialan, capek-capek ngumpulin RD ya. Wih, ada temennya. Aku nggak mau lihat ya. Aduh, nggak ada petinya. Anjir, jong lagi. Ih, jong lagi. Aneh banget sih. Wah, ini benar-benar trap sih. Pula putih. Anjir. Gila, aneh banget. Ih, sumpah nih buang-buang RD banget, guys. Gila. Gimana ya? Ini benar trapnya benar-benar super menggoda sih. Kan ada banner trap yang tidak menggoda ya. Kayak kemarin banner 10 RD. Kecuali kalian mau GG-in support ya. Gacha lah ya banner 10 RD. Aduh, ini
Wah, sumpah lu. Aduh, kesel banget gua. Paket terakhir, guys. Wah, gila, tabungan buat Luffy gua habis. Ya, Luffy gua yakin juga kayak gini sih. Feeling gua nanti Luffy Gear 5 kayaknya juga kayak Luffy yang EX, guys. Nggak ada guaranteed-nya ya. Kalian gacha ya sampai bego-begoan lah ya. Nggak ada guaranteed-nya kayaknya sih. Bandai sih licik lu bener lu. Aduh. Aduh. Oke. Gila ya 7% ya. Bintang 4-nya gue cuma baru dapat 1 tadi ya. Sama ini 2 lah ya. Aduh, semoga dapat ya pola emas sih, guys. Aduh, ini cuma dapat 1 doang sih bintang 4 sih. Semoga Uta ya. Uta V2 Uta, ayo dong benderanya. Benderanya defender please. Gila, padahal red yang padahal isinya bagus-bagus loh ini loh. Ini kolam bintang 4 sih isinya bagus-bagus tadi, guys. Aduh, deg-degan gue nih. Aduh, mana bintang 4-nya? Wah, mana bintang 4-nya, bandot? Ah, tidak, bukan defender, bangke. Aduh, Lucy jadul. Oh my god. Gila. Gawat, guys. Wah, gila. Sumpah loh, ini sih benar-benar aneh banget nggak sih? Gimana ya? Aduh, tangan gue masih gatel lagi. Aduh, habis dong gue punya RD ya. Ampun. Udahlah, sikat aja kali ya. Ih, sumpah gue bete banget loh ini hari ini nih. Oh, sikat aja lah ya. All in lah ya. Aduh, benar-benar benci banget gue masih Bandai. Bener deh, sumpah deh. Aduh, oke lah guys, all in lah ya. Ya buat kalian yang nontonnya jangan lupa subscribe sama like videonya ya guys. Ya like-nya yang banyak ya guys biar gua nggak bete-bete amat ya. Ah, Luffy sendirian bangke. Udahlah, gua nggak percaya lagi lah sama ini si Bandai lah. Monyet lah. Gila lo, rat 7%, Uta 1%, guys. Gila nggak tuh 350 RD nggak dapet. Gila, bentar ya. Aneh loh ini mah. Aduh, bener-bener ya. Kayaknya mesti beli akun RD nih ya. Monyet bener si Bandai ya. Ah, gila. Males banget gue liat ya. Gila. Oh, udahlah. Nggak dapet ini, guys. Gila ya. Tabungan ya. Hilang begitu saja ya tabungannya. Demi Uta. Dan nggak dapet lagi. Mending kalau dapet ya, guys ya. Nggak dapet loh. Ih, sumpah loh. Idi, ampun deh. Jong, gila parah banget. Akun utama ya, susah banget gacha akun utama ya. Oke lah teman-teman, sampai sini aja ya One Piece Bounty Rush ya guys. Hari ini bete banget gue sumpah. Gila nggak dapat utanya. Thank you teman-teman yang udah nonton ya. Jangan lupa like sama komen, jangan lupa subscribe apa bagian belum buat kalian gacha Uta. Good luck semua ya guys. Thank you guys. Bye bye. Thank you guys sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gue ya.